taala, wa bi akhbari Isa alaihi salam, dan pada khabar-khabar Nabi Isa alaihi salam, idza ra'aital fata masghufan, apabila engkau melihat seorang pemuda berasik-asik tergila-gila bi talabir rabbi ta'ala, dengan menuntut Tuhan Allah ta'ala. Jadi dia mencari Allah tergila-gila, ibadah kepada Allah tergila-gila, asiknya luar biasa. Jadi pemuda ada yang begini modelnya, senang sama Allah, udah senang ibadahnya, masya Allah, tergila-gila. Maka orang begini biasanya faqad alha'u zalika amma siwahu, maka sungguh demikian itu ya, tergila-gilanya kepada Tuhan, kepada Allah ta'ala, melalaikan dia amma siwahu, dari apa yang selain Allah. Jadi yang selain Allah lupa semua. Itu pemuda. Jadi pemuda kalau udah insya Allah dikasih semangat begitu. Kalau orang udah tua ya pantas, udah tua mah deket, dikit lagi mati ya. Nah kalau anak muda insya Allah senang sama agama, senang sama Allah, luar biasa. Waqala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, man kana al-yawmu mashghulan bi nafsihi, siapa saja yang adalah harinya itu disibukkan dengan dirinya, dengan nafsunya, fa huwa ghadan mashghulan bi nafsihi, maka dia besok disibukkan dengan nafsunya. Jadi tiap hari disibukkan sama nafsunya, setiap hari memperturutkan nafsunya, 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 menafsunya, man nanti ya, nanti besok di hari kiamat dia disibukkan dengan nafsunya. Yang nafsunya mulu diperturutin. Bukan Allah, bukan agama Allah, bukan ibadah, bukan. Wa man kana al-yawm mashghulan bi rabbi, dan siapa yang adalah harinya itu disibukkan dengan Tuhannya. Jadi setiap hari, setiap waktu, setiap detik itu selalu bernilaikan Allah, sibuk dengan ibadah. Fa huwa ghadan mashghulun bi rabbi, maka dia besok di hari kiamat disibukkan dengan Tuhannya, sama Allah terus. Wa qasdul arifina kulli'im wasluhu wa liqa'uhu faqat, maka maksud orang-orang ma'rifat seluruh mereka adalah sampainya kepada Allah dan jumpanya kepada Allah saja. Tujuannya itu aja, enggak yang lain. Fa iya qurratul ain, maka dia itu adalah kesenangan hati. Ya, sejuk pandangan mata maksudnya kesenangan hati. Allati la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum minha, yang jiwa tidak mengetahui akan apa yang disembunyikan bagi mereka darinya. Jadi jiwa seorang pun enggak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Wa idza hasulat, dan apabila telah hasil, in mahat in ma'aqat, maka hilanglah al-humum, keduka citaan, wa syawatu kulwa, dan syahwat-syahwat, dan maka hilanglah, hilanglah keduka citaan dan syahwat-syahwat seluruhnya, hilang keinginan-keinginan kalau Allah udah kasih keadaan seperti itu. Wa saral qalbu mustagrikan, dan jadilah hatinya tenggelam, bita'mimiha, dengan meratakannya, rata ya, kepada Allah. Falau ulkiya, maka andaikan dia dilemparkan finari, ke neraka, lam yahissa biha, maka dia enggak merasakan neraka. Masya Allah, saking nikmatnya kepada Allah. Kenapa? Listigroki, karena tenggelamnya dia dalam Allah, senang sama Allah, enggak berasa. Walau urida alaihi na'imul jannati, dan jikalau didatangkan kepadanya kenikmatan surga, lam yaltafit ilaihi, maka dia tidak nengok kepada surga. Masya Allah. Kenapa? Likamali na'imi wa bulugil goyatan lati laisa fauqahu goyatun,
Kenapa? Karena sempurna kenikmatannya. Kenapa? Karena sampainya kepada puncak yang tidak ada di atasnya puncak. Masya Allah. Udah puncak pas. Paling tinggi udah. Udah asik aja udah. Diajak yang lain gak mau udah. Jalan-jalan yuk ntar dibayarin. Gak mau. Ya, jalan-jalan yuk sama mama. Gak mau. Libur dulu. Gak mau. Mau ngaji aja. Ngaji aja. Ya, pulang pesantren juga enggak mau. Jalan-jalan sama mama sama bapak sekali-sekali enggak mau, mau ngaji aja. Masya Allah. Itu dia udah sampai tuh. Kalau kita masih pengen main, masih pengen jalan-jalan sekali-sekali, pulang dulu, ah dia belum sampai. Diajak pulang mau jalan-jalan sama saudaranya enggak mau, mau ngaji aja, mau ngaji aja, udah nangis aja dah. Nanti udah sampai dia ambil berantem sama saudaranya, diajakin dikata-katain, enggak mau, biarin aja katain dong. Diajak sama saudara enggak mau, diajak jalan-jalan enggak mau. Ini contoh yang sederhana, contoh ngaji dah. Udah nikmat dia, udah manis dia, udah sampai. Nanti satu saat Allah akan balas itu. Ini enggak ajak pergi, enggak apa, mau pulang dulu. Berarti itu masih jauh banget itu. Jauh sekali itu dah. Itu jauh sekali. Belum sampai banget itu. Ada orang kayak begitu tuh. Iya. Yeah. Santri kita ada yang kayak begitu modelnya. Masya Allah. Nanti satu saat Allah, insya Allah Allah akan berikan dia sesuatu yang ya, membuat dia menjadi gembira. Iya, kenapa? Manjabil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang datang satu kebaikan, maka diberi dia 10 ganjarannya. Artinya dia berbuat untuk Allah satu, Allah berbuat untuknya 10. Itu paling dikit. Al-irabu pala rak'atun alfau lita'lilin. Ya. Pokoknya lita'lil. Walamu lamul ibtidai wa rak'atun mubtada'un. Rak'atun mubtada' ya. Wa min arifin muta'alikun bima'zufin sifatun ni rak'atun ay sodiratun min arifin. Timbul daripada orang alim. Ia mubtada unsanin au damir faslin atau damir fasal. Wa abdalu khobar ustani wa sani wa khobaru khobarul awali ala ihtimalil awali au khobarul awali atau khobar awal ala sani atas muhtamil yang kedua. Wa min alfi wa min alfiha muta'alikun muta'alik bi abdalu dengan lapas abdalu. Wa min fatil amzati wa sukuni lami wa damiruh ya'udu ala rak'atun wa min alimin muta'alikun bima'zubin halun min alfiha wa taqabala alfaw falfasihati wa taqabala fi'lu amrin mu'akkadun fil amr yang dikuatkan bin nunil khabibatil munqalabati aliban ya, yang dibalik menjadi alif wa huwa yukra'u bifatita baca dengan fatata wa kofi dan kof watasnya watas diliyail maktu hati watak dulu iza arabta mata kodama pata kabalhu wajitahid bitaksini. Apabila engkau telah mengetahui apa yang lalu, maka terimalah oleh makan dia dan sungguhlah kamu pada menghasilkannya. Panas alullah ayyukrimana bima'rifati wa ala yahrimana min halawati unsi wa lazati musyahadatihi amin. Maka kami minta kepada Allah agar Allah muliakan kami, muliakan kita dengan ma'rifah kepadanya. Amin ya Allah. Dan agar Allah tidak ya, halangi kami daripada manis ya, daripada manis bersenang, berjinak sama Allah, bersahabat kepada Allah dan lezat musyahadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-imam.